Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Disebabkan hari ni agak sibuk, hari ni Kak Noh buat resepi gulai nenas ikan tulang ikan masin. Ikan masin lah. Gulai yang simple dan mudah tapi sangat-sangat menyegarkan. Sangat-sangat sedap. Okay. Kak Noh masak simple. Dia macam kari tapi berkuah banyak. Kita letak santan sikit. Sedap kawan-kawan. Itu ialah menu tengah hari Kak Noh. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat gulai nenas ikan masin. Tulang ikan masin ya. Tulang aja. Okey, Kak Noh ada ni 300 gram tulang ikan kurau. Ni tinggal ni tulang ambil. Kak Noh memang suka bahagian tulang ni. Sebab isi Kak Noh tak jumpa dapat tulang. Jadi favorite juga dengan tulang ikan. Setengah biji. Ni yang besar ya. Kalau yang kecil kita guna sebiji lah ni. Setengah biji nenas. Yang masak. Ada orang dia akan masak dulu nenas tapi Kak Noh tak. 2 sudu rempah kari daging. 2 sudu rempah kari ikan Kak Noh gabung. Sedikit santan. Kak Noh takkan guna semua juga sebab ini santan pekat. Kita ada 2 tangkai daun kari, sedikit rempah halba campur, kayu manis dan asam keping. 4 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1/2 inci halia sebatang serai. Itu sahaja. Simple dengan mudah gulai nenas tulang ikan masin kita. Sekarang kita mulakan tugas kita menumbuk halia. Kawan-kawan kat luar hujan. Kak Noh tak jemur kain lagi. Selalunya dah jemur kain baru masak. Tapi tengok cuaca tak berapa cantik. Jadi Kak Noh masak dulu. Tak sampai 1/2 jam kot hujan turun. Ini kita tumbuk gini-gini je. Daun kari pula serai. Dah. Kita hiris bawang merah kita. Hari ni kita masak yang sesuatu yang menyegarkan. Ada sambal belacan. Semua tu dah cukup. Goreng ikan. Kita buat gulai nenas. Makan tengah hari Kak Noh hari ini. Sebab besok agak sibuk kawan-kawan. Seperti biasa tugas. Bagi Kak Noh komitmen tu penting. Okay, jom kita masak. Dah bergasak-gasak kawan-kawan. Daun kari halba campur. Bawang putih halia. Tumis sampai naik bau wangi. Sekejap ya kawan-kawan. Bawang merah kita. Kak Noh punya gulai simple je. Kak Noh pernah buat menu ni. Pada mula-mula Kak Noh buat. Apa? Buat channel. Masa tu tak macam manalah rupa Nora ini. 3 tahun yang lalu. Jadi hari ni Kak Noh update lah. Jadi Kak Noh nampak dah tu. Macam tu kita tuang air. Ni kita tuang air. Tunggu sampai dia mendidih. Okey. Dah mendidih kita akan letak rempah kari kita. Dah mendidih masukkan rempah kari kita. Bila gulai dia kuah ya, berkuah. Okey. Kita tunggu dia pecah minyak lagi sekali baru kita tuang air, mendidih lagi kita dekat letak bahan-bahan yang lain. Okey, nampak dah pecah minyak. Masukkan tulang ikan kita dan nenas kita. Wow, Kak Noh buat nenas besar-besar ya. Kalau kawan-kawan nak potong kecil-kecil boleh. Kak Noh besar-besar sebab senang nak makan. Okey. Yang ni, Kak Noh kena cakap kuat-kuat dia sebab hujan lebat. Hujan tu lebih
kuat dari suara Kak Noh. Yang ni Kak Noh masak. Alamak, lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, baru ingat. Yang ni Kak Noh tak letak garam dulu ya. Kak Noh tak letak garam dalam masakan ni. Kawan-kawan takkan nampak Kak Noh letak garam sebab Kak Noh memang tak letak sebab takutnya masih ada masin. Kita masak dulu, biar dulu. Nanti kalau time kita nak makan dia rasa balik. Dia akan dah ada rasa garam ya, walaupun Kak Noh dah rendam lama. Okey. Ni kita masukkan air. Kita masukkan air. Nama pun gulai kan. Tulang pun bersepak. Orang kata tak dapat isi, dapat tulang rasa-rasa pun ikan masin pun jadilah kan. Oh, ni kuah ni terserah pada kawan-kawan nak banyak. Alhamdulillah, minta maaf kawan. Berapa banyak kawan-kawan nak, okey? Kak Noh letak asam keping sekeping dulu. Kita akan rasa sebab nanas dah ada. Tapi Kak Noh nak letak juga sedikit, okey? Kita tunggu sampai mendidih, sampai ikan masin kita masak dan kuah kita cantik. Nampak kawan-kawan? Dah cantik kan kuah kita, gulai kita. Kawan-kawan nak pekat pun boleh, tapi Kak Noh macam ni saja ya. Okey, Kak Noh letak santan. Sebab ini santan pekat kan kawan, jadi Kak Noh tak nak banyak. Nanti dia kita muak. Kak Noh tak nak dia muak, kita muak. Simple aja. Letak sikit lagi. Okey. Dah. Cukup. Santan kita. Ni Kak Noh dah rasa ya kawan-kawan. Garamnya dah terasa. Kak Noh belum letak garam. Tapi dah terasa garamnya. Maknanya memang tak perlu letak garam. Nanti dia lama lagi nangkal masin. Tak tahu siapa yang nak kahwin lagi. Alhamdulillah kawan-kawan. Dah siap. Gulai nenas. Dengan ikan masin atau tulang ikan masin. Boleh je. Ni dah siap dah. Dan boleh kita hidang. Nampak? Dia tadi macam tak pekat kan? Sekarang dah mula pekat. Nampak? Dah sedap. Okey, jom kita hidang. Alhamdulillah kawan-kawan. Gulai nenas ikan masin kita. Nampak? Kawan-kawan boleh cuba. Ini memang membuka selera kawan-kawan. Ada ikan goreng cukup lah. Kita makan ni je. Ada ulam-ulaman. Minum makan tengah hari Kak Noh di kala hujan lebat. Okey, resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan lonceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.